kali ini kita akan memperkenalkan mesin press otomatis RTP04. Nah, mesin ini memiliki daya sebesar 1500 watt dan untuk temperaturnya kami bisa setting di 160 derajat. Kemudian untuk timernya kami bisa setting di 10 detik saja sudah cukup. Nah, di belakang mesin ini ada hidrolik. Hidrolik ini berfungsi untuk membuka mesin press secara otomatis. Kemudian ada juga pemutar di atas mesin. Pemutar ini berfungsi untuk mengatur tekanan press. Dan di sebelahnya kita lihat ada angka. Angka ini untuk melihat seberapa besar tekanan press itu. Dan di sini jika semakin besar angkanya maka semakin besar tekanannya dan begitu sebaliknya. Nah, di sini bisa kita lihat ada magnet yang berfungsi untuk mengunci dan membuka mesin secara otomatis. Nah, di bagian samping mesin ini terdapat tombol yang berguna untuk membuka mesin press. Nah, biasanya tombol ini digunakan pada saat proses pengepresan yang kedua. Contohnya ketika kita mulai ngepres, kemudian dirasa-rasa sudah selesai, kita bisa tekan tombol ini tanpa menunggu timer yang sudah kita setting tadi. Nah, langsung kita coba ya. Pertama, kita tarik mesin presnya, kemudian letak baju yang ingin dipres, setelah itu didorong mesin presnya, dan kita tutup. Dan tunggu sampai waktunya habis, maka mesin presnya akan terbuka secara otomatis. Nah, itu dia penjelasan tentang mesin press otomatis RTP04. Jika kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.